Oke, di video kali ini waktunya nyari chest dan juga menyelesaikan puzzle ya. Oke, kali ini kita selesaikan semua puzzle dan juga ambil semua chest yang ada di Alchemy Commissions. Kita start dari lantai kedua ya. Ini lantai dua. Lantai satu yang ini. Lantai dua yang ini. Kita start dari lantai dua dulu. Teleport bisa langsung di sini kawan-kawan. Oke, dari sini kita coba ke sebelah kanan. Ini ada chest di sini. Seger sekali. Oke. Dari sini guys, ini ada buku koleksi, bisa langsung kalian dapatkan. Oke, dari sini kita terus lagi. Ambil belokan ke sebelah kanan. Ada musuh di sana, kalian bisa abaikan kalau nggak mau lawan. Naik terus saja dan di sebelah kanan sini ada chest. Oke. Oke, dari sini kawan, kita ke bawah lagi ya. Ini ada yukung sebenarnya enak nih. Kita ambil jalur bawah, lalu belok ke kanan. Lalu lewat sini dan di depan ada chest lagi. Okay, nice. Dari arah sini kita terus lagi, di depan ada chest tuh bro. Cakep. Oke, dari sini kawan kita ke arah belakang. Kita lewat jalur ini. Yoi. Oke. Kita tantang yang ada di ini ya. Kita tantang musuhnya. Oke, selesai. Mantap. Nah, dari sini kita kesini dulu nih. Let's go, kita ke atas. Nah, di sebelah kiri sini ada chest. Lalu di sini ada buku yang kalian bisa collect. Dan lanjut lagi, kita ke area atas. Di sini ada puzzle. Kalahkan dulu musuhnya. Oke. Setelah kalahkan kita periksa ini ya. Lalu kita ikutin burungnya coy. Kita lawan dulu. Oke, lanjut lagi. Di atas juga ada chest tuh. Oke, ini dia. Nah, di atas itu ada chest lagi ya. Nah, ini kita lawan musuh lagi, kawan. Oke, tantangan selesai, tinggal ambil di sini. Nice. Nah, dari sini kita bisa teleport ke arah sini. Nah, di sebelah kiri itu ada chest. Nah, di sebelah kiri itu ada puzzle ya. Nah, di sebelah sini ada puzzle nih. Kita selesaikan dulu kawan-kawan. Ya, akan lebih bagus kalau misalnya kalian makan sih. Nah, puzzle-nya ada ini cuy. Oke. That's right. Oke, ini lumayan. Ya semacam silver chest lah. Oke, setelah itu kita naik lagi ke atas ya. Habis itu belok kiri. Ini ada penjaga, abaikan saja. Di sana ada The Truther E60 Stellar Jet. Oke, udah mati ya. Oke, Truther sudah dapat 60 Primo dan Primo Stellar Jet. Habis itu kita ke belakang sini. Dan ini dia. Oke. Oke, dari sini kita kembali lagi ke tempat yang ada Truthernya tadi, tapi kali ini kita terus belok kiri dulu ya.
Oke, kita taruh saja nih kawan. Nah, di sini ada chest. Habis itu balik lagi kita. Ah, ini juga nih. Anjir, kelewat yang ini, cuy. Oke. Lalu kita terus saja nih. Habis itu sebelah kanan. Nah, ini dia. Dari sini kita ke depan lagi. Oke, kawan. Oke, sekarang sudah 11/15 ya. Sekarang kita menuju ke lantai 1, guys. Lantai 1. Oke, dari lantai 1 kita coba teleport di sini dulu. Nanti lokasinya ada di sini. Oke. Terus saja. Disabaikan musuhnya ya. Nah, kali ini kita ke sebelah sini. Nah, itu dia ada di sana tuh. Dijaga, bro. Ini kita bisa langsung ambil sih. Oke. Okay. Nah, dari situ kita teleport di sini. Nah, dari sini kita ke belakang. Ada chest di sini. Oke, okay, mantap. 13/15. Dan sekarang kita terus ya. Kita terus. Ini dia. Di atas itu ada puzzle. Di atas ada puzzle ya. Sekarang kita lewat sini yuk. Terus lagi. Oke, ini dia puzzle-nya nih. Dari sini ini ke sini dua kali. Habis itu klik ini satu. Klik ini dan ya. Oke. Nice. Kita periksa. Ikuti. Oke, okay, ini dia putih. Sekarang kita ke bawah lagi ya. Lawan King Kong-nya. Oke, okay, sudah selesai. Gelo Jeng Yeon, gue mati dong lawan ini. Kambing gitu ini. Oke, coy. Nah, sekarang kita terus lagi ya. Oke, ini kita kalahkan dulu musuhnya. Oke, lanjut. Kita perbaiki. Oke. Oke, bang, dan ya di sana ada burung ya.
Oke, kawan. Oke, selanjutnya kita teleport lagi, kita ke arah bawah sini. Kanan. Oke, di sini ada puzzle. Ini. Ini ada di sini puzzle-nya ya. Saya sejenis itu. Oke, sudah selesai semua. Mantap, cuy. Dan ya, ini sudah lengkap case. Router dan juga petinya ya. Oke, jadi itu dia untuk semua lokasi chest dan juga puzzle yang ada di Alchemy Commission lantai 1 dan lantai 2 nya. Untuk next videonya di map Scale George Waterscape. Yang pasti untuk membuka dua area map baru ini kalian harus selesaikan misi Trailblazer baru di versi 1.2 guys. Oke, jadi sampai di sini video gue kali ini. Thank you semua buat kalian udah nonton dan insyaallah ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye bye. Oh iya, terakhir kita tukarkan dulu ini. Kita belanja-belanja dulu, lama nggak belanja di sini cuy. Nah, setelah itu kita bisa beli Reed. Kita ambil ini juga. Oke. Ini sudah habis semua bro.